بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kepada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Zat yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Tidak ada di dunia ini yang lebih cinta kepada kita, yang lebih mengasihi kita, yang lebih peduli kepada kita kecuali pencipta kita sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang-orang beriman lebih daripada kecintaannya lebih daripada kecintaan seorang ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri dan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islam nikmat hidayah nikmat sunnah karena tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia ini lebih daripada kita mengenal agama kita Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan fahamkan dia dengan urusan agama ini. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, kaum muslimin dan muslimat, Allah tidak banyakkan hartanya. Allah tidak buat dia terkenal, bukan. Tapi Allah buat dia fakih dengan agama ini. Dia mengerti mana ridhonya Allah dan mana murkanya Allah. Dengan ilmu agama, dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu agama, dia mengerti mana jalan menuju ke dalam surga Allah dan mana jalan menuju ke dalam neraka Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah kalau Allah masih memberikan kepada kita hati untuk mau belajar ilmu agama. Karena orang-orang yang tidak beriman, mereka hidup di dunia ini, semangat mereka, prestasi mereka, yang mereka bangga-banggakan, semuanya dunia. Allah mengatakan, Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, Kebanyakan mereka, maksudnya orang-orang kafir Mereka orang-orang yang paling mengerti dengan urusan dunia Oh jangan tanya orang kafir itu Pak. Sampai rincian-rincian dia tahu Urusan dunia Pecinta-pecinta dunia mengerti dengan urusan-urusan mereka kalau untuk sekolah dunia, belajar ilmu dunia, enggak kenal waktu. Untuk mengejar dunia, tidak kenal yang namanya rasa capek, tidak kenal yang namanya rasa letih. Wahum anil akhiratihum Tapi dalam urusan akhirat, urusan agama, urusan surga dan neraka, urusan halal haram, Urusan ridho dan murka Allah, mereka orang yang paling lalai. Maka jangan pernah kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, karena dunia senantiasa membuat manusia rusak agamanya. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan seorang mukmin meraih surga. Di dalam Al-Quranul Karim, terlalu banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada orang beriman agar mereka senantiasa menjadikan surga sebagai tujuan hidup. Jangan yang lain. Dalam surah Al-Mutaffifin Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Apa kata Allah? Wa fi zalika mutanafisun. Untuk urusan yang seperti itu. Untuk urusan menggapai surga Allah. Hendaklah kalian berlomba-lomba. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mengangkat sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga Allah kecuali yang enggan Jadi ada orang enggak masuk surga, Pak? Ada. Walaupun mereka nggak mengucapkan dengan lisan, tapi perbuatannya, tingkah lakunya menunjukkan Anda nggak mau ke surga. Dia nggak mengucapkan dengan lisan. Maka Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku sebenarnya mereka masuk surga. Ingat yang disebut dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia mati di atas keislaman. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum. Kecuali orang-orang yang enggan kata Nabi. Maka bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, waman ya'ba, Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Ini mengagetkan para sahabat. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Ada orang yang tidak semangat mengejar surga. Maka Nabi mengatakan, Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani dakhalal nar. Barang siapa yang patuh kepadaku, Hidupnya enggak aneh-aneh, Pak. Apa yang Nabi perintahkan, diikuti. Apa yang Nabi contohkan, dia amalkan. Apa yang Nabi larang, dia tinggalkan. khalal jannah, dia pasti masuk surga. Ada dari sebuah faedah bahasa di sini, mungkin ada yang belajar bahasa Arab, dakholal yadakhulu artinya apa? Mana ahli bahasa Arab? Dakhala yadakhulu, itu artinya masuk. Kalau dipakai kalimat dakhala, ini fi'lul madi. Ini kata kerja masa lalu. Kalau fi'l madi, kata kerja masa lalu, digunakan untuk sesuatu yang masa depan, maka terjemahan yang tepatnya ditambah kalimat pasti. Itu diingat. Nabi mengatakan, Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani dakhalal nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau menghidupkan sunnahku, tidak mau berpegang kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka dia masuk ke dalam api neraka. Ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, disebutkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik kita akan angkat hadis ini menjadi sebuah bahasan pada pertemuan ini. Pertama sekali, kita singgung dari perawi hadis yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abu Hurairah ini? dia adalah seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 7 Hijriah, empat tahun sebelum Nabi wafat. Abu Hurairah datang jauh-jauh dari Yaman. Dia dari suku Daus. Dan disebutkan Abu Hurairah, sebelum dia masuk Islam, waktu dia tinggal di Yaman, hidupnya nyaman, berlimpah dengan harta kenikmatan dunia. Ketika hidayah masuk ke dalam hatinya, semua ditinggalkan. Dia berangkat dari Yaman untuk menuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah. Dia jumpa sama Nabi, kemudian dia menunjukkan keislamannya dan dia bermula zamah dengan Nabi empat tahun aja. Lihat, hanya empat tahun belajar dengan Nabi, tapi dia sahabat yang paling banyak berjasa masalah hadis. Ini bantahan untuk orang-orang yang sombong. Oh saya ngaji sunnah, belum antum lahir saya udah ngaji sunnah. Masya Allah. Sebagian orang sombong dengan hidayah yang dia punya. Wantu masih baru antum. Saya udah 15 tahun kenal sunnah. Ingat mas, 15 tahun ente kenal sunnah. Kalau ente nggak sungguh-sungguh belajar, antum bisa dikalahkan keilmuan oleh orang yang baru belajar 2-3 tahun. Karena kadang-kadang orang yang sudah ngaji sunnah ini, sebagiannya ada kesombongan di hati. Kita nggak boleh sombong. Pak. Lamanya waktu belum tentu lebih alim. Contohnya Abu Hurairah. Dari sekian banyak para sahabat, dia yang paling banyak menghafalkan hadis. Makanya orang-orang syiah paling benci kepada Abu Hurairah. Kemudian empat tahun dia sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau Abdul Syams. Abdul Abdul Syams. Ini nama julukannya sebelum masuk Islam. Jadi nama yang terlarang, nama yang terlarang tidak boleh seorang diberikan nama dengan kalimat Abdul Syams, hamba matahari, atau hamba apa, hamba koma itu nggak boleh. Maka diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, kuniahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Nabi berikan dia nama Abdurrahman. Ya. Maka itu Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah dia belajar dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, hidupnya fakir. Hidupnya fakir. Di sini juga bantahan bagi setiap orang. Yang protes, ustadz saya sudah hijrah, saya sudah kenal kepada sunnah. Kenapa hidup saya lebih susah dari sebelumnya? Banyak orang gitu, Pak. Sebelum saya sholat, sebelum saya pengajian. Rezeki saya lancar Ustaz. Banyak atau tidak? Tapi setelah saya ngaji sunnah, kok seakan-akan makin susah hidup saya. Ini orang-orang yang menimbang rahmat Allah hanya dari sisi harta. Apakah dia nggak tahu? Ada sahabat Musa bin Umar, karena dia mengejar surga Allah, dia diusir oleh ayah ibunya, sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Musab bin Umar disebutkan Musa bin Umar sampai kulitnya ini bersisi tadi di pemuda yang kaya harum bersih ketika dia masih jahiliyah ketika masuk Islam ditutup semua fasilitas dunia oleh orang tuanya tapi tetap semangat mengejar surga Allah mengatakan waminan nasi

dia sedang semangat ibadah, kalau rezekinya sedang lancar, badannya sedang sehat, urusan dunianya baik, semangat ibadah. Sof satu Pak, Masya Allah. <tuh> Tiap hari pengajian, kondisi sedang baik dunianya. Wa in fitnatuning kalau dia diuji dengan musibah, diuji dengan fitnah. Mungkin penyakit, mungkin kefakiran, mungkin cobaan-cobaan yang lain. Dia kembali ke masa lalunya. Kembali lagi melakukan maksiat. Allah mengatakan khasirat dunia wal akhirah. Inilah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Maka lihat ya, lihat para sahabat. Sebagian para sahabat karena mengejar surga, mereka bukan hanya mempertaruhkan masalah harta. Nyawa dipertaruhkan, Pak. Itu para sahabat. Abu Hurairah jatuh miskin. Dan dia termasuk salah satu ahlu sufah. Orang yang tidak punya tempat tinggal di kota Madinah dan mereka hidup di teras Masjid Nabawi. Ada Musa bin Umair. Ada Abu Dhar al-Ghifari. Ada Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya raya. Dia tinggalkan kota Makkah untuk mengejar surga. Ada Abu Tolhah yang dia punya kebun yang dia cintai. Yang Nabi sering minum di kebun tersebut. Kemudian ketika turun firman Allah, Kalian belum sampai pada puncak kebaikan. Sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Kata Abu Talha, Ya Rasulullah, ini kebun yang paling saya cinta. Maka dia wakafkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mau masuk surga. Tapi Allah nggak maksa kita. Yang ingin beriman, silahkan beriman. Inilah tingginya Islam, Pak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maksudnya apa? Faman sya'a yu'min, wa yakfur. Barang siapa yang mau masuk surga, percaya sama surga, beriman kepada surga, perjuangkan. Namun barang siapa yang ingin kufur, tidak percaya, mengremehkan agama Allah, maka silahkan dia kufur. Hidup ini pilihan. Mau jadi orang baik, maka berubahlah. Ingin jadi orang pelaku maksiat, silahkan, kata Allah. Oleh karena itu, diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Orang-orang yang tidak mau masuk surga adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama sekali adalah jalan ke surga adalah jalan yang penuh dengan rintangan-rintangan. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujibatil jannah bil makari wa ingat hadis ini coba surga itu dikelilingi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa itu jalan ke surga kita mau sedekah berat itu jalan ke surga itu. mau dengerin musik lawan itu jalan ke surga maka kata para ulama, salah satu cara menghukumi sesuatu itu halal atau haram. Setelah melihat dalilnya, maka ditinjau dari hawa nafsu. Coba lihat. Contoh musik. Alat musik. Ditinjau dari Al-Quran dan As-Sunnah, jelas haram. Jelas itu haram ditinjau dari keinginan jiwa, jiwa senang dengan musik. Buktinya apa? Walaupun jenggot sudah segini, dengarkan musik di jalan, kakinya gerak-gerak. Jadi ada kecondongan jiwa kepada musik itu. Nah, kecondongan jiwa kepada musik itu menunjukkan jalan ke neraka. Jadi maksud saya, jalan ke surga itu penuh rintangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin tidak sholat, dilawan. Itu jalan ke surga. Hawa nafsu ingin mengambil hak orang, lawan. Itu jalan ke surga. Hawa nafsu ingin marah, ingin mukul orang. Jiwa ingin melawan. Tapi ingat, kita ingin masuk surga, kita redam emosi kita. Dan setiap jalan menuju ke dalam api neraka itu disukai oleh jiwa. Maka sampai kata sebagian para ulama, "Jalan ke surga butuh ilmu, jalan ke neraka tidak butuh ilmu. Maksudnya apa? Biarkan manusia dengan keinginannya masuk neraka." Mereka lihat hebatnya Islam. Mbak. Manusia ini dibiarkan dia hidup di atas keinginannya, mereka pasti masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'uhu lima jitubih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Belum sempurna iman kalian. Sampai keinginan kalian hawa nafsu kalian cita-cita kalian menyesuaikan dengan apa yang aku bawa Saya ulangi ya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Hawa nafsu ingin berzina lawan Agama melarang, tinggalkan. Hawa nafsu ingin mengambil hak orang. Agama melarang, tinggalkan. Maka besok di akhirat, semoga Allah memberikan kepada kita surganya, ketika kita masuk ke dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, udukhul jannah bima sabartum, fani'mal uqbaddar. Allah mengatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga, karena kesabaran kalian selama di dunia." Orang tidak mungkin masuk surga, kecuali dia hidup di dunia ini penuh dengan kesabaran, dapat musibah sabar, dapat cobaan hidup sabar, sampai disebutkan bahwa saya sebagian para sahabat itu. Atau salah, -salah, salah seorang sohabiat, salah seorang wanita, dia lebih memilih di atas penyakitnya selama ada jaminan surga. Kisah seorang wanita yang dia punya penyakit yang mungkin disebut dengan ayatnya, setiap kambuh penyakitnya auratnya tersingkat. Dia minta kepada Nabi ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah kesembuhan buat saya. Nabi kasih pilihan. Kalau engkau sembuh, tidak ada jaminan surga. Kalau aku doakan kepada Allah, engkau sembuh, enggak ada jaminan surga. Namun, kalau engkau bersabar di atas penyakitmu, Allah jamin bagimu surga. Apa yang dia pilih? Dia pilih bersabar di atas penyakitnya. Namun, dia minta kepada Nabi agar setiap penyakit itu muncul, auratnya tidak tersingkap. Lihat orang-orang dulu hidupnya di atas cita-cita tertinggi surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik, jalan menuju ke dalam surga ma'asral muslimin rahimani wa adalah jalan ketakwaan. Kita sering mendengar khatib mengatakan Ya ayuhan amanu takullah haqqa tuqati. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah sama Allah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan surah Ali Imran ayat 102 beliau mengatakan fala yang namanya orang takut sama Allah adalah Allah itu ditaati dan tidak bermaksiat kepadanya orang bertakwa taat sama Allah tidak bermaksiat kepadanya wa fala yunsa. Orang bertakwa itu kata Ibn Mas'ud, senantiasa mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Orang-orang beriman, dimanapun dia berada, ingat sama Allah. Sampai disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun alladhina idha Allah, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanah wa Hanya orang-orang beriman kalau disebutkan nama Allah maka bergetarlah jiwa mereka. Bertambahlah iman mereka. Ini orang beriman. Kemudian, wa ayyushkar fala yukfar. Dan orang yang bertakwa itu adalah, ni'man Allah, dia syukuri, dan dia tidak pernah mengingkarinya. Ini definisi dari Ibn Mas'ud. Dan kita belajar agama ini, Pak, berusaha semua kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu tidak lepas dari pemahamannya para sahabat. Tidak lepas dari pemahamannya para sahabat. Ayat Quran, apa kata ahli tafsir? Hadis Nabi, apa kata para ulama hadis? Dan difahami dengan pemahamannya para sahabat. Kemudian juga definisi takwa dari Talak bin Habib, beliau mengatakan, atau kita ambil dari Umar bin Abdul Aziz, Laisat taqwa bisyamin nahar, takwa itu bukan hanya dengan puasa di siang hari, wala biqiyamin lail, bukan hanya bangun solat di malam hari, wa takhliti fima baina dhalik, atau seorang yang melakukan kedua-duanya, Walakin taqwa, tarku ma haram Allah. Subhanallah. Tapi taqwa itu, engkau tinggalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, kita hidup di masa dimana, terlalu banyak sesuatu yang diharamkan Allah kita nggak mampu tinggalkan, Pak. Mulai dari nikmat terbesar, nikmat mata. Siapa yang bisa menjamin hari ini dia tidak melihat aurat wanita? Coba angkat tangan. Apalagi hobi media sosial, antum pasti lihat aurat perempuan. Saya pastikan. Jangan main media sosial. Walaupun ada manfaatnya. Dan subhanallah, Bapak ya. Melihat aurat wanita ini hukumnya haram. Melihat rambutnya aja sudah haram. Cuman karena itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa, kita pun tidak beristighfar ketika melihatnya. Kita beristighfar mungkin kalau kita kelahi sama orang, kita istighfar. Kita kalau gibah sama orang, kita istighfar. Ada orang berzina, dia istighfar. Tapi kita udah gak beristighfar pada mata yang kita melihat aurat para wanita. Karena sakin terbiasa. Dan dosa seperti itu. Dosa itu kata para ulama diambil dari hadis Nabi, "Mahakafi nafsik" kata Nabi. Dosa itu sebenarnya apa yang membuat jiwamu itu gelisah? Jadi sebenarnya kalau kita masih di atas keimanan, kalau kita melakukan dosa, hati ini gelisah, Pak. Harusnya begitu. Ambil harta orang atau ambil harta haram, harusnya hati gelisah. Ini hati orang yang masih bersih, masih berada di atas tauhid fitrah, dan indikasi dosa yang kedua, kalian tidak pernah mau orang tahu kalian melakukannya. Makanya, biasanya, kalau sudah ada kalimat, jangan kasih tahu orangnya, atau biasanya ciri-ciri dosa itu, walaupun tidak semua. Namun, pecinta dosa mereka keluar dari fitrah. Saya mengatakan, "Pecinta ya, bukan orang kita pasti melakukan dosa pasti, tapi ada pecinta dosa." Orang kalau sudah sampai kepada derajat ahli maksiat, dia sampai pada jiwa saya. Kalau tidak melakukan dosa, jiwa saya tidak tenang. Kebalikan dari orang-orang beriman. Maka jaga, mata jaga. Semampu yang bisa kita lakukan. Telinga, jaga dari apa-apa yang Allah haramkan. Ada orang menyampaikan ayat, saya nggak mau dengar, ini aib orang. Berusaha Pak. Ini gibahan, jangan mau dengar. Wa ra'aita fi ayatina, anhum hatta fi hadithin Innakum Kalau ada orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah, Sebagian para ulama mengatakan kalau ada orang yang memperdengarkan dosanya kepadamu, mungkin ayat orang dia sampaikan sama kita, faarid anhum, maka pergi dari dia kata Nabi, kata Allah, berpalinglah dari mereka, hatta yahudul fi hadithin ghairi, kembalilah kepada mereka kalau mereka mengganti pembicaraan, innaqum idamisluhum. Kalau kalian tidak seperti itu, kalian sama dengan mereka. Dan syaitan pintar. Kita kalau sudah kenal kepada sunnah, nikmat yang besar ini, senjata-senjata iblis bukan lagi seperti senjata untuk orang awam. Orang awam disuruh zina, minum khamar, narkoba, itu senjatanya iblis untuk orang awam. Tapi orang kalau sudah ngaji sunnah beda lagi senjata iblis. Sebagian para ummahat rajin pengajian. Masya Allah sehari bisa tiga kali pak. Bisa empat kali pengajian ibu-ibu itu. Dan padahal hukum asalnya kita belajar agama ini jangan sampai kita ini hanya sekedar formalitas. Duduk formalitas pulang. Harus ada niat mengamalkan ilmu. Tapi lihat, wanita keluar dari rumahnya pengajian. Iblis mengatakan, kamu keluar rumah untuk pengajian. Datang pengajian sejam setengah, selesai. Apakah mereka langsung pulang? Enggak. Sebagian para umat, nongkrong dulu di, ka, di kafe. Dengan teman-temannya, ngobrol dua jam, tiga jam, dan yang dia bicarakan tentang aib orang. Ngaji sunnah apa kamu itu? Sunnah yang mana yang dia ngajikan? Lihat, setan itu pintar. Digiring kita kepada ketaatan, kemudian berpindah kepada sebuah perbuatan mubah, dan berakhir pada perbuatan haram. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, Syaiton kalau ingin membuat manusia, Jatuh kepada yang haram, syaiton akan pindahkan dari ketaatan kepada amalan mubah. Lihat, kepada amalan mubah. Udah baca Quran di masjid, ya kan? Capek baca Quran, cari teman dulu. Pada teman duduk lagi sendirian. Datang ke dia ngobrol. Mubah, Pak. Mubah tanya kabar di mana tinggalnya. Dan para salaf mengatakan, kalau engkau berlama-lama pada perkara mubah, pasti terjatuh kepada yang haram. Awalnya ngobrol jelas tuh Pak. Mana kabar, kapan ngajinya, lama-lama, gibah. Makanya dulu para ulama, kalau mereka sudah pada perbuatan mubah, mereka gak lama-lama mereka berpindah langsung kepada ketaatan. Karena orang yang berlama-lama pada perkara mubah akan membuat mereka tergelincir pada sesuatu yang haram. Dan orang bertakwa kalau ingin masuk surga dia meninggalkan sesuatu yang haram. muslimin rahimani Dari hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwasanya satu-satunya jalan menuju ke dalam surga ittiba mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kata Allah Subhanahu wa taala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima maka demi rabbmu ya muhammad mereka tidak akan beriman kepada Allah sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang engkau perselisihkan. Ingat, hanya Nabi satu-satunya yang tidak boleh kita tolak ucapannya. Ada ustadz ngomong, Antum bisa tolak ucapannya. Bisa benar, bisa, bisa salah. Sampai kata Imam Malik, kullu radun wa mardudun illa sahib hadal qabr. Itiba aja Beragama ini jangan kanan, kiri, lihat orang, lihat jangan. Lihat sunnah, lihat dalil. Jangan berdalil dengan kata ustad, kata fulan, kata, jangan. Kalau ingin masuk surga, ikuti dalil. Apa kata Allah? Thumma la yajidu fi anfusihim harojan. Para sahabat itu kalau Nabi sudah memutuskan sesuatu di hati mereka menerima dengan lapang-lapang. Sekarang sebagian orang dibawakan kepadanya dalil dilawan dalil, Pak. Dibantah dalil dengan ucapan manusia. Dibantah dalil dengan dengan fatwa. Dibantah dalil dengan ucapan imam mazhab Dalil lebih tinggi daripada segala-galanya. Ini yang harus ada pada diri orang yang ngaji sunnah. Jangan taklid antum kepada Ustadz Fulan, kepada Daif. Jangan, karena orang kalau dia masih hidup, dia tidak pernah lepas dari fitnah. Ini selalu pesan yang disampaikan oleh guru kita tercinta, Ustadz Zuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Antum lihat buku-buku beliau. Buku terbaik tidak banyak ucapan pribadi. Ayat Allah, hadis Nabi, ucapan salaf. Antum lihat, antum dengarkan kajian-kajian beliau. Kenapa saya sampaikan hal seperti ini? Karena kajian-kajian yang selalu menanamkan kembali kepada dalil, kembali kepada sunnah, itulah kajian-kajian yang bermanfaat. Ketiba kepada Nabi Kita lihat bagaimana dulu para sahabat Ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar Juga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas berbeda pendapat dengan Sebagian para sahabat Tentang haji tamatuk Kata Abdullah bin Abbas Nabi perintahkan kita tamatuk Disunahkan kita tamatuk Umrah dulu baru haji. Kata orang-orang, para sahabat mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar melarang. Dibawa nama Abu Bakar dan Umar. Manusia-manusia mulia ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Dan riwayat ini tidak boleh hilang di hati antum. Ingat selalu riwayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, Sayuhlikuna kaum, Aukamakal. Akan binasa sebuah kaum, Aku menyampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi, namun mereka bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. "Allahu akbar!" Ini tauhid jemaah, ini pecinta sunnah. Ucapan Abu Bakar Umar tidak bisa diterima kalau bertentangan dengan hadis. Sekarang kita ambil ucapannya, Imam Fulan. Kita bukan merendahkan para ulama, tapi kita mencintai kebenaran lebih daripada seseorang. Makanya, sampai kata Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, ayahmu Umar bin Khattab melarang kami untuk haji tamatuk." Apa kata Abdullah bin Umar? Ini anaknya Umar bin Khattab langsung. Jawabannya Abdullah bin Umar karena dia seorang yang berilmu. Kalian disuruh mengikuti bapakku atau nabi? Subhanallah. Ayahnya, orang-orang mengatakan Umar bin Khattab ayahmu menyuruh kami melakukan ini. Tapi bertentangan dengan apa yang nabi sampaikan. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalian itu orang-orang beriman disuruh mengikuti bapakku atau nabi. Subhanallah. Jadi maksud saya, tidak ada jalan ke surga kecuali itiba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai tiba dari masalah akidah. Kalau udah masalah akidah jangan neko-neko. Jelas antum belajar kepada siapa masalah akidah. Dan cukup kalau ada seorang mengatakan Allah berada di mana-mana, itu cukup untuk kita mengatakan dia orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Cukup itu Pak. Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, Allah berada di semua tempat, atau dia mengatakan Allah berada di hati manusia, wih datul wujud, cukup kita mengatakan dia orang yang rusak akidahnya, dan tidak pantas diambil ilmunya. Ini jangan lagi ada semangat-semangat belajar kepada seorang yang akidahnya tidak jelas. Bapak Ibu sekalian, Muawiyah bin Hakam, pernah disebutkan dia membawa salah seorang budak, budaknya, budak jariah. Kemudian dia bawa ke hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Aina Allah kepada budak ini, di mana Allah kata, 'Budak ini vis' di atas langit ini akidahnya orang yang ingin masuk surga.' Kemudian tanya lagi, 'Waman, ana siapa saya?' Dia mengatakan, 'Antara Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah.' Kemudian Nabi mengatakan, Fa'a'tikha fa'innaha mu'minah fa mu'minah Bebaskan dia, merdekakan dia Karena dia adalah seorang mu'minah Sampai kata Imam Abu Hanifah Man qala man anna Allah fi kulli makan Faqada kafar Barang siapa yang mengatakan Allah berada di mana-mana Dan mengingkari Allah berada di atas langit Sungguh dia telah kufur dari agamanya. Tapi ingat, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ini banyak orang salah paham. Kita menjelaskan perbuatan. Jadi itiba pertama kali dimulai dari pembahasan-pembahasan akidah. Baik masuk waktu azan, baik jemaah sekalian uh, mungkin ini biasanya habis isya lanjut Hah? lanjut baik kita lanjutkan setelah isya sedikit dengan tanya jawab juga insyaallah taala wa sallallahu ta ala, ala nabiyyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamasaka bi sunnatihi ila yaumiddin Kaum muslimin dan muslimat, ma'asral muslimin, rahimani wa rahimakumullah Kembali kita pada poin yang berikutnya Setelah itibak kepada Nabi SAW Maka di antara ittiba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti semua tata cara ibadah nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ini tidak ada yang dijamin amalnya diterima oleh Allah. Tidak ada satu pun di antara kita yang amalnya dijamin diterima Allah. Namun telah datang kepada kita ayat-ayat Allah dan penjelasan-penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang syarat-syarat diterimanya sebuah amalan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang amalnya orang-orang kafir di hari kiamat. Wa qadimna 'amilu min 'amalin Kami kedepankan amal-amalnya mereka di hari kiamat dan kami jadikan semuanya debu yang berterbangan di hari kiamat. Kita ingin sholat kita, puasa kita, zikir kita, doa kita. Dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ingin sholat, pastikan sholat kita sesuai dengan sunnah. Setiap ingin haji, umroh, atau ibadah-ibadah yang lain, kita tidak punya teladan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah salah seorang di hadapannya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Ada seorang yang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ditambahnya kalimat doanya. Ada orang bersin, harusnya baca apa? Alhamdulillah, cukup. Tapi ditambah sama dia. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Maka ditegur oleh Abdullah bin Umar. Bukan seperti ini. Alamani au alamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini bacaan yang Nabi sampaikan sama kami. Bukan ini zikir yang Nabi ajarkan sama kami. Lihat. Urusan bersin aja Abdullah bin Umar ingkari. Kalau ada orang yang menambah-nambah bacaan-bacaan doa. Apalagi urusan sholat, urusan haji, urusan puasa, urusan zikir, urusan sholawat. Cukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Allah dan Rasulnya, terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk keimanannya apa? Wa azzaruhu. Mereka memuliakannya. Lihat, kita diperintahkan memuliakan Nabi. Nabi sekarang sudah meninggal. Dulu para sahabat ketika Nabi masih hidup, mereka beradab kepada Rasulullah. Tapi adab mereka tidak berlebih-lebihan. Disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, mereka mengambil bekas wuduknya Nabi. Sebagian mereka menampung ludahnya Nabi. Sebagian riwayat disebutkan Ibunda Aisyah sampai memeras bajunya Nabi karena keringatnya berkah. Hanya pada diri Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia, tidak ada orang yang mengambil berkah kepada Abu Bakar. Ingat. Abu Bakar manusia ahli surga dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang beliau dalam sunnahnya tetapi tidak ada seorang pun yang mengambil berkah dari Abu Bakar jadi memuliakan nabi sesuai dengan syariat tidak berlebih-lebihan dan tidak mengangkatnya seperti seperti Tuhan kemudian mereka menolongnya kalau dulu para sahabat mereka menolong Nabi dengan dua cara: menolong fisik Nabi dalam peperangan sebagian sahabat, mereka di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, mereka menolong agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka muliakan sunnah. Adapun kita di masa sekarang, Nabi sudah wafat. Bagaimana dengan menolongnya? Mensiarkan sunnah-sunnahnya. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah segan. Kalau antum menyebarkan sunnah Nabi, kenapa malu? Jangan pernah takut menyebarkan salam, jangan pernah takut makan dengan tangan kanan, kemudian menjilat jari-jemari setelah makan, misalnya. Ini semua sunnah Nabi, shallallahu alaihi wasallam. Para akhwat juga demikian, jangan pernah malu dengan hijabnya yang syari dengan cadarnya. Jangan pernah malu. Orang-orang ahli maksiat, mereka dengan pakaiannya, dengan terbuka auratnya, berani mereka jalan. Pak. Pede mereka jalan. Mereka berada di atas kebatilan. Kenapa kita yang berpegang kepada sunnah malu? Kenapa kita malu? Maka dulu Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, kata Abdullah bin Mas'ud, setelah Umar masuk Islam, kami merasakan jayanya keislaman itu. Karena Umar benar-benar memuliakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita ini minder, padahal kita berada di atas kebenaran. Jangan takut menjelaskan kebenaran. Ini penting sekali ya. Karena kalau kita tidak menolong agama Allah, Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka lebih cinta kepada Allah daripada kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadd minkum an dini fasaufa yati biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wahai orang-orang beriman barang siapa yang murtad dari agamanya maka Allah akan datangkan sebuah kaum yang mereka lebih cinta kepada Allah dan Allah pun lebih cinta kepada mereka jadi maksud saya kalau kita sepelekan sunnah kita sendiri yang rugi Allah tidak dirugikan, nabi tidak dirugikan. Siapa yang rugi? Kita. Maka Allah mengatakan dalam hadis kursi, innamahia a'malukum u'hsiha lakum. Sesungguhnya amal-amal kalian kami hitung untuk kalian di akhirat. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghair dzalik fala yalumann illa nafsah. Barang siapa yang di akhirat mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia puji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, berarti keburukan, neraka Allah, jangan dia salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena iblis besok nggak mau disalahkan, Pak. Iblis nggak mau disalahkan dia. Wa qala lamma amr Inna Allah wa'adakum wa, wa, haq, wa, wa fa Kata Nabi SAW ketika dibacakan ayat ini, besok iblis akan berkata kepada penduduk neraka. Allah, Allah letakkan mimbar untuk iblis. Dan iblis akan berkhutbah kepada penduduk neraka. Jangan sampai kita dengar khutbah iblis. Jangan sampai kita dengar khutbah, khutbah iblis. Apa khutbahnya iblis? wa adakum wa wawatukum akhlaf tukum. Sesungguhnya Allah telah berjanji sama kalian, kalau kalian taat, sholat, menunaikan kewajiban-kewajiban, ini surga untuk kalian. Wawatukum akhlaf tukum. Aku pun janji sama kalian di dunia dulu. Ngapain sholat? Ngapain haji? Ngapain umroh? Ngapain tinggalkan riba? Udah gak apa-apa harta haram nanti bisa taubat. Iblis menjanjikan juga sesuatu di dunia, namun aku pun mengingkarinya. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku sekarang di akhirat, kata Iblis, tidak bisa menolong diriku. Dan aku pun tidak bisa menolong kalian. Fala walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ini kata Iblis. Makanya tidak ada orang yang beriman kecuali dia akan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah. Dia memuliakan kemudian dia mengagungkan sunnah itu, dia menolong sunnah dan dia mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Wattaba'u ikuti jadi agama ini Bapak Ibu tinggal ikuti aja. Jangan tambah, jangan kurangi. Maka ketika turun firman Allah, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu al Tentang sempurnanya Islam, maka Umar bin Khattab menangis. Apa taka, apa kata Umar? "Fama ba'dal kamal illa nuqsan." Tidaklah sesuatu itu kalau sudah sempurna Akan berkurang kesempurnaannya Jadi maksud kata Umar apa? Sesuatu kalau sudah sempurna Ditambah-tambah lagi Berkurang kesempurnaannya Ya itu tidak apa Ada air Atau bensin lah Antum mengisi bensin Full tank Masya Allah. Antum isi full Sempurna fullnya Pak Kalau antum isi lagi tumpah atau tidak? Tumpah Begitulah agama dia sudah sempurna, ditambah lagi akan kurang kesempurnaannya. Maksudnya pada diri orang itu. Maka jangan tambah-tambah agama, tinggal ikuti aja. Tinggal ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat dan amalkan. Dan disebutkan, Ula'ikahumul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada orang yang hidup meniti jalan sunnah. Tidak ada lagi. Itu keberuntungan. Antum kira gampang meninggalkan keyakinan syirik. Itu tidak gampang. Pak. Antum kira mudah meninggalkan keyakinan bahwasanya kiai saya ini tidak ada berkah pada diri dia. Antum kira gampang meninggalkan itu. Antum kira mudah meninggalkan keyakinan bahwasanya orang-orang yang dikubur tidak bisa memberikan manfaat. Itu susah meninggalkan keyakinan seperti itu, kecuali hidayah. Pak. Buktinya apa? Orang kalau berziarah kubur ke makam-makam wali, berbis-bis. Dan ingat, tidak ada jalan masuk surga kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Ini yang harus sering diulang-ulang. Kajian tauhid, kajian tauhid, kajian tauhid antum gak perlu, antum nggak boleh bosan dengan kajian tauhid. Dan kata Ibrahim alaihissalam, bani, wabaniya anak budal asnam. Selamatkanlah diriku dan anak cucuku dari kesyirikan. Kata para ulama, semakin besar rasa takutmu terjatuh kepada syirik, menunjukkan semakin besar tauhidmu. Ingat itu. Kalau di hati kita, oh saya nggak mungkin jatuh kepada sirik Ustaz. Setiap hari ke masjid, Masya Allah. Sedekah jangan tanya. Saya pengajian setiap maghrib. Terlalu pede dengan diri dia. Ibrahim saja, Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah tidak pernah menjamin dirinya selamat dari dari syirik. Maka kajian tauhid itulah asas dakwah alusunnah. Ada tiga pilar jemaah. Asasnya salafiyah. Yang pertama selalu mendakwakan tauhid ini. Pak. Dan ingat tauhid ini bukan hanya bahasan tukang sihir, dukun, sembah batu, bukan hanya itu. Bukankah orang yang tidak bisa meninggalkan riba itu karena tauhidnya bermasalah? Ya atau tidak? Bukankah ada pedagang hasad dengan pedagang yang lain, kemudian dia saling menzolimi? Bukankah karena tauhid tentang Allah Ar-Razak bermasalah? Bukankah seorang yang berharap kepada manusia, berharap kepada manusia, bukankah karena tauhid itu yang bermasalah? Ini yang dibangun sama Nabi di hatinya para sahabat. Sampai kata Nabi Wasallam ma abdin yaqulu la ila ashadu la ilaha illallah atau la ilaha illallah dakhala jannah tidak ada seorang hamba yang dia melak, yang dia mengucapkan la ilaha illallah tentu dengan pengamalannya dia pasti masuk surga apa kata apa kata Abu Zar Abu Zar nama aslinya adalah Jundub bin Junadah kata Abu Zar Walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Nabi, iya. Ditanya lagi sama Abu Zar, walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Nabi, iya. Diulang lagi, walaupun ahli tauhid itu berzina dan mencuri? Kata Nabi, iya. Dan yang keempat kata Nabi, walaupun Abu Zar tidak setuju. Ingat, jadi maksud saya, ya, Orang berzina dosa besar, tapi dosa zina selama tidak diyakini halal tidak membuat orang kekal dalam neraka. Minum khamar, apalagi makan riba, mencuri, membunuh, ini semua dosa selama tidak diyakini itu halal tidak pernah membuat orang kekal dalam neraka. Allah bisa maafkan, Allah bisa siksa dalam neraka. Berapa lamanya? Wallahu aalam, terserah Allah. Kalau Allah mengatakan satu hari dalam neraka, berarti berapa lama pak? Seribu, seribu tahun sebenarnya. Maka jangan jangan main-main dengan api neraka. Kalau Allah mengatakan singgah dalam neraka ku dua hari aja, berarti berapa tahun? Dua ribu. Tapi ahli tauhid dalam hatinya ada tauhid, itu yang membuat dia tidak kekal dalam neraka sebesar apapun dosa dia. Selama dia bukan musyrik, dia akan masuk ke surga. Maka ini yang diperjuangkan dalam dakwah sunnah ini dari masa ke masa. Antum lihat bukunya Ibnu Taimiyah, Tauhid, Akidah. Ini yang dibahas oleh para ulama. Antum lihat Syekh Salih Fauzan mengulang-ulang bahasa kitab, usul salasah. Man rabbuk wa madinuk. Diulang-ulang terus. Dan beliau mengisi di hadapan para profesor akidah yang dibahas apa, usul selasa. Sementara kita yang udah ngaji usul selasa, nah udah tuntas ustaz. Masya Allah. Tuntas teori, amalan gimana? Sampai kita punya keyakinan dalam hati kita, Pak, saya tidak akan mengadukan keluh kesah saya ke, kecuali kepada Allah, itu tauhid yang juga tinggi. Anda lihat Nabi Yakub, Innama asku basi wa huzni ilallah. Innama, ingat, kalimat innama dalam bahasa Arab, lil hasar. Kalimat ma itu lil hasar. Pembatasan. Sesungguhnya aku hanya akan mengadukan keluh kesahku kepada Allah. Ahli Tauhid tidak pernah berkeluh kesah di hadapan manusia. Kita belajar itu Pak. Kita ada masalah dalam hidup, ada cobaan, jangan pernah mengeluh sama siapapun. Kalau pengen ngeluh sama Allah dalam sholat, menangis, minta, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Sedikit-sedikit ngeluh. Katanya udah ngaji tauhid, tapi ngeluh terus hidupnya. Ini namanya hasil dari belajar, tauhid dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Kemudian yang kedua, pilar dalam dakwah ini adalah menjelaskan mana sunnah dan mana bid'ah. Tadi yang pertama jelaskan tauhid, jelaskan syirik itu pasangannya. Yang kedua jelaskan mana sunnah dan mana bid'ah. Dan tidak perlu takut orang benci. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yati ala nasi zamanun asabir ala dini kal ala jamri. Akan datang sebuah masa orang yang berpegang kepada agamanya, berpegang kepada sunnah Nabi. Seperti menggenggam bara api. Udah kerasa belum, Mbak? Kata Syekh bin Bas, kalau engkau hidup benar-benar di atas sunnah, engkau akan merasakan panasnya bara api itu. Tapi kalau ternyata tidak, periksa lagi. Jangan-jangan kita abu-abu, Mbak. -abu, Ada orang abu-abu di sana, senang di sini, senang. Lebih parah lagi kalau yang abu-abu ustadznya. Ustaz abu-abu. Ngomong di sini lain, ngomong di sana lain. Ngomong di depan orang kaya halal, orang miskin haram. Kalau berhadapan dengan orang kaya, samia'na wa atokna. Berhadapan sama orang miskin, keras. Enggak. Kemanapun kita berdakwah, omongan kita sama. Ini sunnah, ini bid'ah. Dan kita minta itu keistikomahan sama Allah. Dan yang ketiga, di antara pilar dalam dakwah sunnah ini adalah yang dia merupakan jalan kita masuk ke dalam surga, mentaati ulil amri, walaupun mereka menzolimi kita. Kadang-kadang ada sebagian orang, dia bahas kitab tauhid, kitab tauhid yang dibahas, tapi ngajak-ngajak demo, ngajak-ngajak turun ke jalan, terus tempel pak, Bukan Ahlu sunnah itu. Pak. Tidak ada alusunah sunnah memberontak kepada pemimpin. Tidak ada. Sampai kata Nabi, bersabarlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa dorobah zahruk. Wa in zahruk. Walaupun punggungmu dipukul. Pernah dipukul punggung, Pak? Belum. Wa maluk. Wa malak. Atau mengambil hartamu. Suruh sabar sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan pilar yang ketiga ini banyak orang yang sudah ngaji tergelincir. Kalau masalah tauhid syirik insyaallah lah. Masalah sunnah bid'ah lumayan lah. Kalau sudah masalah pemimpin keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Jalan ke surga itu penuh rintangan dan butuh ilmu dalam mencapainya. Namun, semua atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun di antara kita, bahkan para nabi, mereka tidak masuk surga karena amalnya, tapi masuk surga karena rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita surganya yang mulia dan surganya yang tertinggi, dan dibutuhkan kesabaran ingat pahala, pahala sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar, tahan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar di majelis ilmu. Sabar ketika ibadah sholat. Sabar. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Baik, saya tutup dengan satu hadis. Ya. ambil secara makna saja. Ya. Nabi menceritakan ada dua orang. Orang yang pertama, ini hidupnya enak di dunia. Pak. Hidupnya enak di dunia. Mungkin lahir dari orang tua yang kaya raya, kemudian sekolah di tempat favorit, jarang sakit, kemudian kampusnya kampus terbaik, kemudian dia kerja, gajinya Masya Allah, punya anak, jarang ditimpa musibah di dunia. Tapi dia orang yang taat juga. Kata Nabi dia masuk surga nanti. Namun dia lihat di surga, ternyata ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ternyata orang itu adalah orang yang di dunia diuji dengan berbagai macam cobaan. Dan ingat, cobaan terberat menimpa Nabi kita. Pak. Bicara masalah apa? Bicara masalah anak. Nabi anaknya enam, limanya meninggal semua ketika masih hidup. Kecil-kecil meninggal semua. Terakhir meninggal Fatimah, Enam bulan setelah Nabi wafat. Lima anaknya meninggal semua. Diusir dari kampungnya. Berdarah-darah. Mau dibunuh. Istrinya difitnah berzina. Kurang apa cobaan Nabi kita Wasallam, Itu orang yang mulia seperti itu cobaannya. Dan Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang mendapatkan cobaan berat dalam hidupnya, falyanzur ila musibati. Maka segera dia lihat Musibah yang menimpa diriku akan melapangkan hati kalian. Akan melapangkan hati kalian, termasuk mungkin ada orang diuji dengan penyakit, dengan kaki yang lumpuh, misalnya. Kemudian, apa kata Nabi? Apa kata orang ini? Karena dia masuk surga, derajatnya tinggi. Karena diuji di dunia, apa kata dia? Ya Allah, kalau seandainya aku diboleh, aku diizinkan pulang ke dunia. Aku berharap kulitku digunting-gunting dan setiap guntingan tersebut mengangkat derajatku di surga. Lihat Pak. Itu kalau kita tahu musibah menghapuskan sebagian dosa dan musibah mengangkat derajat kita. Ada yang diuji dengan kefakiran, sabar, sabar. Cari kerja kemana-mana susah, sabar, bertahan. Minta sama Allah rahmatnya. Ada orang mungkin diuji dengan anaknya, suaminya, istri. Sabar. Ada orang mungkin diuji dengan penyakit. Mungkin matanya tidak bisa melihat. Atau mungkin kakinya lumpuh. Ingat jemaah sekalian. Para ulama kita, Pak. Banyak yang matanya tidak bisa melihat. Tapi hatinya bercahaya. Masya Allah. Anda melihat Ibnu Kasir itu di akhir hayatnya buta. Ibnu Kasir rahimahallahu ta'ala. Banyak para ulama di akhir hayatnya mereka mengalami kebutaan. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang aku cabut dua kekasihnya. Maksudnya dua matanya. Kemudian dia bersabar. Aku jamin bagi dia surga. Makanya kita yang masih bisa melihat, ya, bersyukur juga. Dan yang mungkin diuji dengan mata yang tidak bisa melihat, bersyukur dan bersabar. Berarti apa? Minimal kita tidak dihisap Allah dengan apa yang kita lihat. Selamat mereka Pak. Kita belum tentu. Lihat sana, lihat sini, lihat ini. Orang yang tidak bisa melihat, selamat dari satu sisi nikmat ini. Makanya kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sedikit kalau ada pertanyaan, ringkas saja dipersilahkan jemaah sekalian. Ada pertanyaan? Baik, mungkin cukup insyaAllah ta'ala pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada majlis kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan dari surga Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa salallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.